warga Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, heboh. Kartu mainan anak-anak yang dijual bebas oleh pedagang mainan keliling di SD ternyata disisipi judi online. Di kartu bergambar karakter kartun itu terdapat barcode yang bila di-scanner langsung terkoneksi ke situs judi online. Ironisnya, mainan tersebut dijual bebas di depan SD. Malik, salah satu warga Pinang, mengaku kaget saat tahu kartu mainan anaknya terkoneksi ke situs judi online. Dikatakan Malik, kartu mainan itu berukuran 5x8 cm. Pada bagian depan kartu terdapat barcode. Di bagian bawahnya tertulis www.5kpay.com. Berawal dari keisengannya, Malik kemudian men-scan kartu itu. Alangkah kagetnya, ternyata barcode tersebut langsung terkoneksi ke judi online. Ia menjelaskan, anaknya membeli kartu mainan itu di pedagang keliling yang mangkal di depan SDN 04 Kunciran. Menurut Malik, mainan kartu itu memang lagi ngetren di kalangan anak-anak. Polsek Pinang, Polres Metro Tangerang, langsung melakukan penyelidikan. Petugas juga telah mengamankan beberapa barang bukti.